Assalamualaikum sahabat YouTube, jumpa lagi dengan channel John Diamond. Kembali saya turun ke lokasi untuk mencari batu akik ya. Nah kita lihat ya, ini sangat luar biasa sekali airnya, banjir ini ya. Nah beberapa hari kemarin hujan. Nah sekarang kita akan coba mencari di tempat-tempat air ini ya, karena masih dangkal nih, masih dangkal. Kemudian nanti kita coba cari juga di daratannya. Semoga saja kita temukan batu-batu yang super sekali. Oke sahabat YouTube, kita langsung saja kesukus ke lapangan. Salam super duper, let's go. Oke, kita langsung telusuri ya ke batunya. Mudah-mudahan kita temukan. Nah ini batunya. Wah ini dia. Ini kita temukan. Tapi sudah pecah bunda. Orang yang sudah mencari di sini berarti nih. Tuh. Wih. Motifnya luar biasa. Batu hasil teratai ya. Tapi si bos. Bos, wih keren ininya. Ini dia nih. Kita temukan nih dia tuh. Hasil teratai kelihatan enggak ya? Tipis sih. Tuh, keren bos. Sini kelihatan nih. Mana pecahannya nih ya? Besar pula tuh. Ini jelas tembus nih. Sayang matahari tak kelihatan ya. Oke lah, lumayan ini. Mantap bos. Lanjut. Lanjutkan. Apakah bos, profil kayu yang sudah mengkristal. Wah. Bos motifnya keren di dalamnya, masya Allah. Oh, ini fosil kayu bos, betul-betul sudah mengkristal, luar biasa ya. Oke, kita angkat bos, kita angkat bos. Nah di sana juga saya temukan tuh. Wow, ini bos. Akhirnya kita temukan dia di sini ya. Wow. Ini yang kita cari tuh. Pantasan susah dicari. Wah, kecil pula, pecah pula. Nyelip-nyelip dia. Belum sempurna juga menjadi kalsedo. Nih, masih ada apanya? Kuarsanya nih. Wesh, luar biasa nih. Luar biasa. Oh, sudah pecah pula. Nah, ini jangan-jangan yang benar sudah dicari orang bekas ini. Ini bekas pecahan mungkin. Mental kemana tidak ditemukan lagi. Oke, tak apa-apa. Apapun itu alasannya. Yang penting kita sudah temukan ya batu kalsedonnya. Oke, walaupun kecil lumayan. Go ahead. Oke, kita lanjutkan. Juga kayu yang sudah mengkristal. Beuh. Ini jasper. Wah. Kayaknya merahnya. Wah. Wih mantap motif di dalam ini. Oke, kita angkat lagi. Emang kita temukan ya batu-batu yang ini ya, belum kalsedon. Cuma tadi juga ada bagus, ada batu apa? Fosil teratai itu lumayan juga. Dia tembus ya, tembus. Kalsedon. Oke, kita angkat lagi. Lanjut. Batu jasper. Merahnya. Merahnya merah merona. Oke, kita tinggal aja.
beberapa aja batu yang bisa dibawa pulang. Jadi sekarang kita coba untuk cari seperti biasa lagi. Bos. Sangat banyak fosil kayunya. Jadi batu hijau, sayangnya tidak keras. Kita buang dan lagi fosil kayu. Ini mana nih batu kelihatan ya, fosil kayu lagi, batu-batu yang ditinggalkan aja yang kita temukan. Batu aslinya tak ada. Fosil kelor bos, hitam di dalam. Ah, ini juga batu kuarsa. Wah, biasa bos. Wah, 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 batunya hitam bos. Fosil kayu ini, fosil kayu. Hitam dia bos, hitam. Kali hitamnya. Blackstone-nya, blackstone tuh tengok motifnya. Oke, kita tinggal aja. Kayu lagi, aduh, fosil kayu melulu kita temukan ini bos. Hei, ah, coba yang lain dong. Kalau tak fosil kayu jasper, fosil kayu jasper. Wah, jarang kali kita temukan kalsedon ya. Kita target, kita akan cari kalsedon ini. Jarang kita temukan kalsedon nih, lagi-lagi fosil kayu apa pak ini panca warna nih bos. Masya Allah, urusannya lumayan nih itu motifnya. Lagi-lagi batu panca warna nih. Memang batu kalsedon itu ya batu yang berharga ya. Jadi untuk menemukan batu kalsedon itu tidak mudah. Ya buktinya saja ya batu sebanyak ini ya. Sejauh itu kita berjalan ya, kalsedonnya belum kita temukan. Memang kalsedon ini batu-batu yang berharga sih, semua orang mencarinya. Kita tetap berusaha nih supaya kita temukan batu kalsedonnya. Karena di antara batu yang banyak ini tidak mungkin tidak ada batu kalsedonnya. Kalau biasa saya sering membolang di sini, yang banyak sudah kita temukan. Entah kenapa. Sekarang ya. Ada lagi nih. Coba nih. Nah, itu
itu red jackpot nih bos. Wah ini merah luar biasa. Ya kayu hijau Wush, mantap mengkilapnya. Itu apa nih? Jasper, jenis jasper. Warnanya hitam.